Tetapi bukan itu yang diajarkan Nabi dalam masa depan kita. Artinya, dalam keadaan minus, badan sehat, lalu kita tawakal kepada Allah, jangan khawatir. Ada, sudah ada premi, ada semacam asuransi yang pasti dari Allah. Kata Allah SWT, kata Nabi SAW, Inna Jibril nafatha fi ra'si, sesungguhnya Jibril membisikkan ke dalam hatiku, annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha. Tidak mungkin seorang itu mati sampai dia mengambil rezekinya semuanya. Kalaupun tersisa separuh rupiah, enggak mungkin Anda mati sampai Anda mengambil rezeki Anda. Oleh karena itu, optimislah di dalam menghadapi hidup ini. Oleh karena itu, kalau kita lakukan seperti itu, lakukan usaha, jangan malas. Nanti kita akan bahas semua ini. Maka biiznillah, hadapilah hidup. Hidup itu dihadapi, membangun kesuksesan setapak demi setapak. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan emas dari langit, emas dan perak, sebagaimana Allah tidak memoncratkan, tidak mengeluarkan emas dan perak dari bumi. Oleh karena itu Allah menurunkan hujan dan Allah jadikan emas dan tambang dalam tanah. Silakan gali dan pikirkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'annakum tuflihun.